Halo sahabat properti, jumpa lagi dengan saya Rika Riz. Brokernya asik, propertinya pasti menarik. Nah, sahabat, tempo lalu sempat ya kita ngobrol bareng dengan ownernya. Nah, seperti apa? Masih lihat di sini sahabat. Jadi, sahabat apabila ingin berinvestasi villa jadi cuan, nah ini cocok banget nih. Dan realnya seperti apa? Produknya, propertinya ini. Ini salah satu yang baru saja jadi. Dan ini juga investasinya kabar-kabarnya adalah dari Qatar. Nah, oh iya, langsung saja sahabat. Nih, Ubu Villa Gito Gati. Nah, untuk aksesnya ini menarik sekali dan jarang-jarang nih, langka banget. Karena apa? Ini bisa dimanfaatkan untuk bersepeda. Jadi kalau sahabat punya sepeda, habis itu ingin sekaligus menikmati kota Jogja, nah cocok banget nih. Karena ini ada pematang sawah juga, nanti di sisi kanan itu dapat view Gunung Merapi. Wah, banyak banget kenikmatan yang ada. Apabila sahabat mau cuci tangan terlebih dahulu, di sini sudah disediakan. Nah, ya, lanjut kita masuk ke dalam rumah atau villa. Nah, sebelumnya sahabat, ini ada 4 kamar tidur yang besar-besar dan komplit dengan fasilitasnya. Kita langsung tertuju ke kamar yang pertama. Nah, ini dia kamar yang pertama, memiliki 2 balkon. Balkon yang pertama ada di sini. Di sisi sini ini menghadapnya, karena ini menghadap ke utara ya, jadi bisa menikmati keindahan Gunung Merapi. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam kamarnya. Nah, baik, kamarnya lapang ya. Apabila untuk sampai 5 orang itu membutuhkan tambahan extra bed, sudah disiapkan juga sahabat. Nah, ini almarinya juga lengkap ya. Nih, udah ada hangernya juga. Nah, nantinya sahabat juga bisa disediakan kimono untuk bagi yang menginap di sini. Jadi pakaian yang itu ya, seperti Jepang-Jepang itu. Nah, oke, sahabat, ini dia untuk di kamar tidur. Ini juga sudah dilengkap dengan amnestinya ya. Jadi ada sikat gigi, handuk, itu sudah disediakan semuanya. Terus ini juga ada tempat rias, meja rias, dan sudah dilengkapi hair dryer. Nih, ya, sangat berarti apabila kita keburu-buru. Nah, selanjutnya di sisi kanan saya dan kiri saya depan ini ada kamar mandi. Kamar mandinya juga nyaman dan pasti jarang banget dijumpai bagi sahabat yang singgah di villa ataupun hotel-hotel lainnya. Nih, menarik sekali ya. Oke, ini sampo, sabun sudah sediakan. Dan ada water heaternya juga nih. Ini tempat handuk, tempat pakaian. Nah, dan di dalam kamar mandi pun juga tersedia stop kontak. Selanjutnya, ini dia balkon yang mendapatkan view sebelah selatan, yakni kolam renang dan pemandangan hijau sawah ya. Cakep ya, menarik banget kan. Jadi betul-betul kesannya ini beda dengan yang lainnya sahabat. Jadi betul-betul begitu udah ke Ubu Villa, ya udah lain dari yang lain begitu. Oke, selanjutnya kita kembali ke bawah. Nah, kita kembali ke bawah, dan sahabat di sini memang terhubung juga tangga ke atas. Ini nantinya tujuannya adalah untuk ruang servis semacam cuci dan jemur sahabat ya. Di sini juga ada gudang sementara dipakai, nantinya juga bisa jadikan tambahan kamar atau yang lainnya. Nah ya, lanjut sahabat, ini kamar yang sangat menarik banget, yaitu paling besar saya rasa
apalagi kamar mandinya sudah tersedia bathtub juga. Nah, ini betul-betul masih fresh dan baru, sahabat. Nah, nih. Dan di sini juga ada partisi-partisi, ya, kayak jadi membuat semakin indah. Warnanya warna kalem banget nih, warna pastel. Nah, ini udah disediakan juga untuk selimut. Ya. Lanjut, ini AC-nya juga masih baru. Semuanya serba baru, sahabat. Lanjut kamar mandinya. Nah, oke. Jadi sahabat, pemanfaatan di sini kamar mandi pasti ada semacam void-nya. Nah, jadi ada ventilasi ke udara ke depan, ke atas ini. Jadi betul-betul segar. Tanpa harus ada exhaust, tapi sudah nyaman banget suasananya. Sirkulasi udaranya juga bagus. Nah, komplit ya. Nih, tambahannya ada bathtub yang cukup besar. Udah, water heaternya juga sudah ada. Oke. Untuk tempat rias, meja rias, cermin sudah ada juga. Jadi hampir sama dengan kamar yang pertama. Nah, ini lebih lapang ya. Apabila tambahan nanti ada extra bed juga masih bisa banget. Di sini juga ada sofa santai. Terus ada televisi juga ya. Jadi misalkan kumpul bareng, nah di sini juga bisa. Lanjut di sisi kiri saya ada teras. Jadi kamar utama pun juga tersedia teras apabila mau menikmati atau mengkopi, minum kopi, atau mau rokok-rokok, mau ngobrol santai di sini bisa banget. Lanjut sahabat, ini juga ada rumput-rumput taman hijau yang terawat sekali. Selanjutnya kita ke sisi kanan saya ada dapur dan minibar nih. Barnya juga besar banget. Apabila menyiapkan hidangan ataupun santapan, nah ini udah bisa sampai 20 piring juga bisa, sahabat ya. Oke. Nah, sahabat, di sini juga udah disediakan ada teh, ada gula, dan ada kopi. Cakep ya. Nah, tempatnya. Nih. Oke. Jadi cocok banget. Di sini ada kompor tanam, satu tungku cukup lah. Misalkan mau masak Indomie, masak mie, masak nasi goreng, itu juga bisa. Dan di sini juga disediakan rice cooker. Jadi kalau masak beras sudah ada. Jadi jangan khawatir. Nah, ini untuk piringnya dan gelas sudah ada juga. Ya. Nah, di sini juga ada ukuran teflon yang lainnya ya, yang lebih besar ataupun yang lebih kecil. Ada dispenser, udah panas dingin juga. Selanjutnya di sisi kiri saya ada kulkas 2 pintu. Nah, nih. Silakan, jadi belanja dulu sebelum ke sini, masukin di kulkas dah aman. Ya. Udah cukup banget deh. Gas sudah disediakan juga. Lanjut sahabat, di sisi kiri ini ada kamar mandi luar. Jadi betul-betul di sentral di tengah nih. Misal di bar ataupun di ruang santai. Nah, itu ke kamar mandinya juga dekat, setelah berenang itu juga bisa langsung ke sini juga untuk bilas. Tanpa harus masuk kamar. Jadi betul-betul nyaman. Ya. Ada wastafel juga. Oke. Nah, lanjut sahabat. Ini ada pohon pule yang besar-besar nih ya. Nah, ini nantinya kalau udah banyak daunnya semakin cantik lagi. Oke, dan di sini ada 2 kamar. Tapi sebelum kita lihat kamar, ini dia, ini ada tempat relaksasi, ya, tempat kumpul, tempat santai, dan sekaligus untuk tempat makan. Ya. Jadi di sini bisa, sementara memang ada 6
meja, 6 kursi ya. Tapi ada beberapa tambahan itu juga bisa nih. Contoh disediakan juga kursi di sini. Dan tadi juga ada beberapa kursi lagi. Toh di sini santai banget, udah enak banget deh. Oke, dan untuk stop kontak juga udah ada. Jadi jangan khawatir, ini malah setiap sudut ada semua nih sahabat ya. Betul-betul diperhatikan. Ini pun lesehan juga nyaman kok. Oke, selanjutnya kita ke kamarnya. Kamar yang ketiga. Nah, ini juga disupport oleh pengelolaannya Lom-Lom nih. Nah, jadi betul-betul sudah dikelola dengan profesional. Nah, nih hampir sama sahabat ya. Memang kamar ini lebih minimalis daripada yang tadi. Tapi sudah nyaman sekali untuk dua orang, pasangan udah nyaman. Dan kamar mandinya juga nyaman. Lengkap nih. Oke. Suasananya bersih ya. Cakep. Baik, sahabat, ini ada kamar juga. Kamar ini sama dengan kamar yang sebelumnya, sahabat ya. Jadi sudah lengkap dengan perabotnya juga. Udah ada meja rias, ada televisinya juga. AC pun juga baru. Kamar mandinya lapang dan sudah komplit isinya. Baik. Ini juga dapat pemandangan sawah. Oh iya, ada yang kelupaan nih. Kita ke rooftopnya. Cakep nih kalau seandainya buat foto-foto, banyak banget. Iya. Jadi betul-betul Instagramable nih. Ya, sahabat, ini apabila sahabat punya tamu banyak, nah ini juga bisa untuk menampung di sini. Nih contohnya sudah disediakan top kontaknya juga. Jadi ini untuk santai lah. Jadi tempat santainya banyak banget ya. Misalkan apalagi kalau malam hari, wah ini cocok banget nih. Buat teman-teman yang mau kumpul dengan keluarga, menikmati suasana luar, dan pemandangannya yang cakep, yang asri. Nah, dan di sini juga sudah ada lampu-lampunya juga, sahabat. Hijau ya, jadi betul-betul nikmat banget nih. Mengobati mata dan pikiran, terutama hati. Oke, lanjut kita ke bawah lagi ya, sahabat. Nah, sahabat, jadi pada episode atau tayangan kali ini saya menawarkan untuk investasi villa di Ubu Villa ya. Jadi ini contoh villa yang sudah jadi, baru saja jadi dan mau operasional nih, sahabat, mau dijalankan. Dan menariknya lagi, sahabat, apabila ingin investasi habis itu pengen menikmati dulu, itu juga bisa. Ini promo di bulan ini, bulan Maret, yaitu cukup 1,5 juta per malam ya. Itu untuk 8 orang dewasa batasannya. Misalkan mau tambah lagi, itu juga bisa per orangnya tambahnya. Extra bednya itu kurang lebih di 100 ribu per orang. Dan maksimal 4 orang, ataupun tambah dikit ya, nanti bisa dibicarakan. Karena ini terkait kenyamanannya ya. Jadi betul-betul menjaga kenyamanan untuk menempati ataupun singgah di Ubu Villa ini. Jadi 1,5 juta itu harga soft launching ya. Kalau harga normalnya, sahabat, ini di 2,5 juta. Nah, jauh banget ya selisihnya, hampir 50% sendiri. Silakan. Ini udah persiapan untuk ya menjelang lebaran nih, pasti susah banget nih cari villa ataupun cari yang suasananya beda dari yang lainnya. Nah, ini cocok sekali, sahabat. Dan ini letaknya juga sangat terjangkau. Ini ada di Gito Gati ya. Dan lebih tepatnya ada di belakang Sleman City Hall. Dan ke Tugu Jogja juga terjangkau. Ke Jogja City Mall juga dekat.
apalagi ke wisata bagian utara seperti mau Lavatur, ke Merapi, dan banyak banget nih kuliner juga. Contoh ada jejamuran, itu juga sangat terjangkau, aksesnya mudah dan dekat. Nah begitu, langsung saja hubungi di 08122578876. Jadi silakan mau komen di kolom komentar itu juga bisa sahabat ya. Jadi oh ini seperti apa, apa itu fasilitasnya apa, itu juga boleh banget. Nah ikuti terus channel Rika Rich Property, mudah-mudahan menginspirasi dan sangat bermanfaat buat sahabat semuanya. Jadi kalau ada yang punya villa, silakan bisa hubungi juga untuk dioperate. Bingung-bingung ada rumahnya yang nganggur, mau dimaksimalkan juga bisa hubungi saya. Nanti kita coba bantu bareng-bareng, kita maksimalkan properti sahabat semuanya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton video ini. Dapatkan rumah mewah impianmu bersama Rika Rich. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya supaya tidak ketinggalan info-info rumah mewah berikutnya.